Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore semua. Saya sekarang ada di sebuah rumah produksi pemilik brand Krepek 86 di Desa Sumberjo, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Kita lihat di dalamnya ada apa, Kak? Produsen ini memproduksi krepek pisang, payak, beras hijau, dan kunyit asam. Ya, nanti kita akan lihat keunggulannya apa dibanding produk-produk lain yang ada di pasaran. Yuk masuk. Sini masih bersama ibu pemroduksi dua produk ini, Bu ya. Namanya ibu? Ibu. Bu Narisa. Ibu Narisa ya. Di Desa Sumberjo. Oke, tepatnya di mana, Bu? Dusun Mandian. Dusun Desa Mandian. Sumberjo. Desa Sumberjo. Kecamatan Purwosari. Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Oke, bisa dijelaskan, Bu, yang di belakang apa, Bu? Payek sama keripik pisang. Payeknya gimana, Bu? Ada keunggulan apa nih? Payeknya unggulannya ada tiga ini, bahayanya, kupang, kacang, sama kacang hijau. Kupang, kacang, sama kacang hijau? Ya. Weh, mantep. Jadi, bahayanya ini beda loh sama yang di pasar ya, Bu ya? Ya. Kenapa, Bu? Ini ukurannya kah? Ukurannya, diambil. Okay. Ukurannya, bentuknya, beda yang di pasar. Kalau di pasar kan yang tipis-tipis panjang. Okay. Kalau ini bulat-bulat. Bulat-bulat kecil ya? Bulat-bulat kecil. Kekinian ya? Kekinian. Dan kalau dikirim ke luar pulau, tidak mungkin hacur. Nah, ke luar pulau nggak mungkin hacur. Oke. Berapa, Bu, harga segitu? Setoples? 17.500 neto berapa? 250 gram. Oke, itu kalau harga beli kenjenengan? Ya. Kalau keluar? 16.000. 16.000. HET-nya 17. Kalau orang kulak 16 biasanya. Atau ya, terserah mereka yang mau jual berapa gitu. Ya. Oh, gitu. Oke, silakan ke sini, Bu Narisa. Narisa. Bu Narisa ya. Oke, ke Bu Narisa. Ini payek apa, Bu, namanya, Bu? Payek kupang. Yang ini payek kupang. Ye, kayak gini nih. Kemudian ada lagi? Kacang hijau. Kacang hijau kayak gimana, Bu? Kacang hijaunya seperti ini. Oke. Ini kacang hijau. Itu kacang hijau. Terus ada lagi? Kalau yang satu lagi. Yang kacang tadi mana, Mas Denny? Kacang tadi. Kacang. Oh, ini ada yang kacang ya. Ini ada yang kacang. Ini mati. Terus semua. Oke. Ini kacang, kacang hijau, dan kupang. Oke, semuanya harga sama ya, Bu ya? Sama. 17.000. Ya. Tapi kalau mau jualan lagi boleh, silakan, mau jual berapa aja ya. Asalkan dengan bisa jualnya. Kemudian selain ini variannya apa lagi? Produk lain selain payek? Saya punya kunyit asam sama beras kencur. Kunyit asam, beras kencur, lihat. Mas Deni. Kalau yang itu apa, Bu? Keripis. Oh, tulisannya krepek pisang. Ya. Bedanya dengan yang di pasaran, dalamnya kayak gimana, Bu? Dalamnya? Iya. Oh, bulat-bulat juga, kecil. Ya. Berapa, Bu, segitu? 12.000 dari jenengan ya. Gitu. Kalau reseller 10.000 ya. Gitu ya. Anda yang kepengin jualan mumpung ini mau hari raya, silakan ke Bu Narisa gitu ya, Bu ya. Ya. Oke, apalagi itu, Bu, tadi? Kunyit asam. Kunyit asam. Kunyit asam berapa segitu, Bu? 5.000. 5.000. Mau beli banyak? 4.000. 10 gitu 4.000. Ya. Oh, oke, silakan ke sini. Pokoknya reseller semuanya 4.000. Oke, reseller semua 4.000 loh. Peluang bisnis ini buat nambah penghasilan karena kita mau menghadapi puasa kan, ya. Harus fit kunyit asam boto ya, gitu kan. Ada lagi beras kencur tapi alhamdulillah habis. Oh, hari ini habis ya. Oke, kapan-kapan kita ke sini. Masih mau produksi dan semuanya alami kan, Bu ya? Alhamdulillah alami. Semua. Alami gitu ya. Oke, masih bersama saya dengan Bu Narisa dengan produk-produknya, payek dengan 3 varian, payek kacang hijau, payek kacang, dan payek kupang. Ya. Kemudian keripis krepek pisang rasa manis ya, Bu. Berapa manis varian? Ada. Manis, gurih ada, gurih, asin ada, asin, pedas manis ada, pedas manis ada. Sekarang yang ada. Ini kan apa? Original ada. Jadi Anda yang suka pedas, yang bisa suka manis, suka asin aja, suka original bisa kesini, itu ya. Harganya sama seperti yang dibilang Bu Narisa tadi, mau reseller atau mau jual langsung boleh di sini, ya. Mau partai atau piece bisa kesini juga. Bisa. Oke, masih bersama saya di rumah Bu Narisa, Kecamatan Purwosari. Tadi tepatnya Desa Sumbersuko. Sumberjo. Sumberjo, Desa Sumberjo, Kabupaten Pasuruan. Silakan ke sini, ditunggu. Cara.